Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan pertama berbicara Nabi Yunus. Bagaimana menekankan pertobatan nasional di kota Ninive. Setiap orang mempunyai keterbatasan, setiap orang mempunyai kelemahan, setiap orang mempunyai kedosaan. Dan Tuhan mencintai Yunus Termasuk juga dengan keluarganya dan juga masyarakat di sana. Yunus juga bukan orang yang benar-benar hebat, bukan orang yang mempunyai kedosaan, orang yang juga selalu jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan mencintai Yunus, maka Yunus ditangkap dan masuk dalam perut ikan selama tiga hari selama tiga hari Yunus mengalami pertobatan dalam perut ikan itu dan setelah itu disumburkan kembali oleh ikan dan Yunus mulai mewartakan kabar sukacita kepada orang-orang Ninive orang-orang Niniveh itu adalah sekarang negara Irak ada Iran ada Irak Nah itu Irak ini dulu adalah Ninive kota ini adalah kota kafir bayangkan Yunus harus menghadapi orang-orang kafir tetapi berkat pertobatannya yang sangat hebat, Yunus bisa mempengaruhi banyak orang untuk semakin dekat dengan Allah. Namun berkat pemberitaan Yunus, penduduk Ninive ini mengalami pertobatan yang nyata, pertobatan nasional, bukan hanya pertobatan secara pribadi, tetapi pertobatan nasional. Di dalam Injil hari ini ditampilkan juga satu kota kalau bacaan pertama itu kota Ninive, bacaan Injil itu kota Yerusalem. Sebetulnya kota Yerusalem ini harus lebih baik daripada kota Ninive. Karena mereka menghadirkan Tuhan sendiri, Putra Allah, Yesus. Bagaimana Yesus memberikan musisat, bagaimana Yesus memberikan tanda-tanda yang sangat hebat sekali. Tetapi orang-orang Yerusalem ini tidak percaya kepada Yesus. Bahkan mereka minta suatu tanda. Padahal jelas-jelas bahwa Yesus adalah tanda yang paling utama yang terlihat oleh mereka. Tetapi mereka tidak bisa melihat. Mata mereka penuh kecurigaan. Mata mereka penuh iri hati. Tidak bagus. Orang yang bisa melihat sesuatu tanda-tanda yang bagus adalah lewat mata rohani. Lewat mata batin. Tetapi, ketika mata rohaninya tidak bagus, tidak bisa melihat, maka tanda-tanda yang bagus pun tidak bisa dilihat dengan jelas oleh orang-orang itu. Kalau Yunus berada dalam perut ikan selama tiga hari, Yesus berada dalam perut bumi selama tiga hari. Inilah tanda yang terbesar, yaitu kebangkitan Yesus. Sehingga kita bagi umat Katolik, kalau kita merayakan Ekaristi, ini adalah tanda yang paling terbesar: merayakan kebangkitan Yesus merayakan kegembiraan. Ini tanda yang terbesar. Bahkan tanda yang terbesar itu lewat ekaristi yang kita berikan setiap hari ini. Nah, itu tanda yang terbesar. Kalau tanda ini aja tidak kita imani, kalau tanda ini aja tidak kita akui, maka kita tidak berdaya dalam kehidupan kita ini. Sehingga hari ini mari pada masa pertobatan kita, pada masa prapaskah ini, kita sudah mendapatkan tanda-tanda ini. Tanda-tanda yang kita terima lewat ekaristi ini harus mempunyai dampak untuk diri kita mengalami pertobatan. Setelah itu kita bisa memberikan pertobatan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita raih masa Prapaskah ini untuk kita lebih hidup lebih baik lewat tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada kita yaitu lewat ekaristi. Kita hening sejenak.